Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ikhwani akhwati, para asatidzah, bapak dan ibu, hamba Allah rahimakumullah, memasuki hari keempat dari bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga. Salah satu nikmat itu adalah nikmat silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pada bulan ini, bulan Ramadan, dengan banyak keutamaan. Salah satu keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua. Atakum Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Yarsyakumullahu fihi. Allah mengunjungi kalian. Fayunazzilur rahmah. Lalu Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Wa yuhtul khataaya. Lalu Allah hapuskan dosa-dosa. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Lalu Allah kabulkan doa kita. Ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan ini. Dan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kehormatan, kemuliaan, barakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan ini. Kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, supaya kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah setelah kita selesai, tamat, menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ramadan ini, kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi bertakwa bukan saja pada bulan Ramadan, melainkan bertakwa juga sepanjang hidup kita sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu taala anhu mendefinisikan takwa dengan ungkapan yang sangat indah. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita walaupun jumlahnya tidak banyak. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Saya ingin beri
penjelasan bagian yang keempat, al-istiadadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sesuai dengan tema kita Ramadan Syahrut Taubah. Ramadan bulan pengampunan dosa dan hubungannya dengan memperbanyak kematian yang mesti kita siapkan. Para ulama katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan para sahabatnya akan kematian. Rasulullah banyak mengingatkan dalam banyak kesempatan mengingatkan para sahabat akan hari kepastian ini, hari kematian. Padahal hati mereka bersih. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, ya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, kualitas imannya luar biasa. Namun walau demikian, Rasulullah selalu ingatkan. Dalam sebuah hadis Nabi katakan aktsiru min dzikri hadzihil ladzat. Aktsiru min dzikri hadzihil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Sementara kita yang banyak lupa, yang banyak lalai, yang banyak dosa, banyak maksiat, juga kita banyak melupakan kematian. Tidak banyak kita ingat kematian. Karena itu mengingat kematian ini menjadi sangat penting buat kita semua, ya, terutama kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama salaf. Dia katakan man atsara dzikral mauti ukrima di salasatin. Barang siapa banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Man atsara dzikra hadzimil ladzat, barang siapa yang banyak mengingat kematian. Jadi kematian ini bukan sekadar diingat, tapi diperbanyak mengingatnya. Itulah pesan Nabi. Nabi katakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, banyak-banyak kalian mengingat kematian. Nabi tidak katakan ingatlah kematian, ingat akan kematian, tidak, tapi banyak-banyaklah mengingat kematian. Jadi mengingat kematian, kematian itu tidak sekadar diingat, melainkan banyak diingat, mesti banyak diingat. Nanti kemuliaannya yang pertama, selalu bersegera bertaubat. Ini kaitannya dengan tema kita Ramadan Syahrut Taubah, ya. Jadi kalau kita banyak mengingat kematian, maka kita akan bersegera bertaubat dari kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa yang di antara kita tidak pernah berbuat maksiat? Semua kita pernah melakukannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak sedikit kemaksiatan, dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi ada jalan, ya. Karena memang itulah tabiat manusia. Nabi katakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Para ulama katakan tidak disebut manusia kalau dia tidak bersalah. Tidak disebut manusia kalau dia tidak melakukan dosa. Jadi kesalahan dan dosa itu adalah sebenarnya fitrah manusia. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Artinya manusia yang paling baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang paling baik bukan manusia yang tidak pernah lupa. Manusia yang paling baik bukan manusia yang tidak pernah lalai, tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi manusia yang paling baik, mereka pernah lalai, pernah lupa, banyak berbuat maksiat, lalu mereka bertobat. Nah, tobat ini perlu disegerakan. Sekarang kesempatan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan fasilitas bulan Ramadan. Yahutul khotoya, Allah hapuskan dosa-dosa. Nanti kita lihat dalam keutamaan bertobat. Kemudian yang kedua, hati yang qanaah. Hati yang qanaah, hati yang merasa puas. Puas, ya, merasa cukup, tidak serakah, tidak tapak terhadap dunia,
cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semangat dan rajin beribadah. Pada khusus bulan Ramadan ini. Dan mengingat kematian itu sendiri adalah ibadah, ibadah yang sangat agung. Setiap kali kita mengingat kematian, maka kita telah melakukan ibadah yang sangat agung yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita banyak mengingat kematian, insya Allah kita semangat untuk beribadah. Sekarang umpamanya pada bulan ini kita disuruh atau dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Bagi malas-malas ngaji, ingat akan kematian, insya Allah semangat lagi ngaji. Waktu tarawih ngantuk, insya Allah kalau ingat kematian ngantuknya hilang. Lagi loyo, lemes, puasa, ingat kematian, insya Allah loyonya hilang. Ya, ini pesan para ulama kita. Kalau kita banyak ingat kematian, maka kita semangat beribadah, tidak malas beribadah. Nah, kemudian orang yang melupakan kematian, ya, tidak ingat mati, banyak berbuat zalim kepada manusia, nanti ukibah, dihukum, diberikan sanksi. Sanksinya pertama, menunda-nunda taubat. Jadi orang yang menunda taubat, ya, taubat nantar-ntar, nantar aja, nanti saja. Kalau sudah tua, kalau sudah punya cucu, kalau sudah punya buyut, itu sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunda taubat, tidak mau taubat sekarang, tidak mau taubat hari ini, ya, itu adalah sesungguhnya dia sedang menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tidak merasa. Ini bahaya. Orang ini berbahaya sekali. Orang dihukum sementara dia tidak merasa dihukum, ini berbahaya. Sama orang yang sedang sakit tidak merasa dia sakit, ya, ini berbahaya. Kalau kita sakit dan kita sadar kita sakit, nanti kita datang ke dokter, datang ke sini berobat, ya, insya Allah sakit kita sembuh. Tapi orang yang tidak merasa dia sakit, yang merasa biasa-biasa saja, padahal penyakitnya banyak, berbahaya. Jadi menunda-nunda taubat adalah hukuman yang Allah timpakan kepada orang yang terutama banyak melupakan kematian. Yang kedua, tidak ridho dengan pemberian Allah, selalu merasa kurang, ya, selalu merasa kurang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat yang sangat banyak. Tadi sudah kita dengarkan, Surah Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban, ya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Allah sebutkan banyak nikmat dalam surat ini, ya. Lalu Allah ulang-ulang Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Maksudnya adalah supaya kita mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang banyak melupakan kematian, ya, tidak memperbanyak ingat kematian, maka dia akan malas dalam beribadah. Ini hukuman juga. Orang yang malas beribadah adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan tema kita, ya. Bulan Ramadan bulan taubat, bulan pengampunan dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan waktu yang khusus, waktu yang spesifik untuk pengampunan dosa, kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita rugi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa, ya, Nabi katakan, barang siapa yang tercegah daripada keberkahan Ramadan, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan. Salah satu indikasinya adalah tidak memanfaatkan bulan ini untuk bertobat, ya, tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk bertobat, yang jelas-jelas disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan pengampunan dosa. Yang kedua, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ya, apa saja, dosa, maksiat, au yazlim nafsahu, atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat berarti dia telah menzalimi dirinya, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah,
kemudian Allah berikan kabar gembira. Allah berikan kabar gembira bagi orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Lalu apa? Yajidillaha ghafurur rahim. Dia akan dapatkan Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, ya. Ghafur, Maha Pengampun, yang banyak ampunannya. Ya, bukan sekedar mengampuni, tapi banyak ampunannya. Luas ampunannya. Rahima, banyak kasih sayangnya kepada kita semua. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, menyadari itu kesalahan, sadar akan kesalahannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat, Allah Ghafur. Allah akan ampuni. Allah Rahim, Allah sayang sama dia. Bukti sayangnya Allah adalah Allah terima taubatnya. Ayat berikutnya. Bahwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat. Dia menerima taubat. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Yang telah berbuat zalim kepada diri kita, banyak berbuat dosa dan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, Allah terima taubat. Ya, bentuk kasih sayang yajidillaha ghafurur rahim, dia dapati Allah itu ghafur, memberikan ampunan, rahim, maha kasih sayang. Dan bentuk kasih sayangnya adalah dia yaqbalu taubata an ibadihi, dia menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayiat, ampuni, Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya tadi. Wa ya'lamu ma taf'alun, padahal Allah tahu, ya, besarnya dosa dan kesalahan kita, Allah tahu. Kita mungkin tidak menyadari itu dosa besar, tapi Allah tahu. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala ampuni, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa itu. Ya. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang 'amil sayyiat, melakukan kesalahan tsumma tabu, kemudian bertobat. Min ba'diha, setelah melakukan kesalahan itu, wa amanu, beriman, beramal saleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman, ciri orang beriman itu adalah yang sudah kita katakan, manusia semuanya melakukan kesalahan, tapi orang beriman setelah melakukan kesalahan dia menyadari ini kesalahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu setelah kita melakukan kesalahan itu ghafur. Ulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan. Bapak dan Ibu, ayat-ayat yang berkenaan dengan taubat banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan taubat. Ayat-ayat berkenaan dengan taubat sangat banyak jumlahnya. Ghafurur rahim, Allah katakan ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Ayat berikutnya. Afala yatubuna ila Allah yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Redaksi ayatnya sama. Ya, diakhiri dengan ghafur, rahim, mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Supaya kita menyadari bahwa Allah Rahim, Maha Kasih Sayang. Nanti kita lihat bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ulangi, ya, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Afala yatubun ila Allah? Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Bukankah Allah itu Ghafurur Rahim? Mengapa mereka tidak istighfar, memohon ampun kepada Allah? Bukankah Allah itu Ghafurur Rahim? Ini diulang-ulang seperti itu. Ayat berikutnya. Berapa menit lagi? Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata
ana ibadihi wa ya'kulus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Alam ya'lamu, tidakkah mereka memahami, mengetahui siapa mereka, siapa saja yang melakukan kesalahan, yang beriman kepada Allah, bahwa Allah yaqbal taubah, Allah menerima taubat, mengampuni an ibadihi siapapun yang melakukan kesalahan dari hamba-hambanya, wa ya'khudhus shadaqah, mengambil sedekah, wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan Allah itu tawwab. Nah, kalau tadi sebutkan ghafur, sekarang tawwab. Tawwab artinya maha menerima taubat. Ini ismun min asma'illah, salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab sama dengan Al-Ghafur, Ar-Rahim. Di sini Allah gandengkan Tawwab dengan Rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pengampun, Maha penyayang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun. Subhanallah, Allah kasih sayang luar biasa. Orang yang berbuat dosa, berbuat salah, ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah, masih disebut al-mu'minun. Ini kan ayat ditujukan kepada orang-orang yang berbuat salah. Perintah taubat itu kan ditujukan kepada orang yang berbuat salah. Tapi orang yang melakukan kesalahan itu yang telah melanggar hak Allah, lupa kepada Allah, lupa kepada nikmatnya, masih dipanggil oleh Allah dengan al-mu'minun. Kurang apa? Kurang apa daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah sebutkan al-mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua, hai orang-orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Masih disebut beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian semuanya mendapatkan falah, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Maghfirah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melebihi maghfirah, ampunan Allah. Coba kita cermati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Al-fauz sama dengan al-falah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kaitkan taubat dengan al-falah. Al-falah itu apa? Kemenangan. Ya. Kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Dalam ayat lain Allah sebutkan keberuntungan itu dengan al-fauz. Artinya keberuntungan juga. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah memperoleh fauz, keberuntungan. Berupa apa? Maghfirah. Kita tidak akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kalau kita tidak dapat maghfirah, ampunan. Kita tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mendapatkan maghfirah. Nah, maghfirah itu adalah al-falah. Maghfirah itu adalah al-fauz. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut. At-tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Lagi-lagi kita dipanggil dengan orang-orang yang beriman. Padahal kita berbuat maksiat, padahal kita berbuat dosa, padahal kita lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita.
Bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan kata iman. Tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh, yang murni, yang suci, yang bersih. Ya, tidak ada motivasi lain kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah, hamba Allah rahimakumullah. Berikut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku, di sini dipanggil jadi hamba. Ya, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, disebut dengan al-mu'minun. Di sini Allah sebutkan panggil dengan kata yang sangat indah, hamba. Ya. Ini kemuliaan. Sebagaimana Allah sebutkan Nabi Muhammad sebagai hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebut dengan hamba, panggilan kesayangan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Qul, katakan hai Muhammad. Hai hamba-hambaku, maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala menyeru. Katakan ini seruan Allah, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas terhadap diri itu artinya berbuat dosa. Sebab kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, lalai, lupa kepada Allah, kita telah melampaui batas. Kalau bahasa kita kelewatan, dikasih nikmat lupa. Ya, padahal Allah tidak pernah lupa kepada kita. Tapi kita sering kali melupakan Allah Subhanahu wa taala, kelewatan. Tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ini asrafu ala anfusihim. Allah beri kabar gembira, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Ada ungkapan Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, yang sangat bagus. Doa. Doa siapa? Hamba Allah yang saleh, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Doanya begini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Seandainya aku ya Allah tidak berhak untuk mendapatkan rahmatmu, tapi ya Allah aku adalah syai', aku adalah sesuatu. Padahal Engkau mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. In lam akun ahlan li'abdu rahmataka, seandainya aku tidak berhak untuk mendapatkan rahmatmu ya Allah, karena aku banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lupa, banyak lalai, suka berbuat zalim sama orang. Karena aku tidak berhak, tapi Engkau ya Allah telah berfirman, inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa ana syai', dan aku adalah syai', aku adalah sesuatu. Ya, sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, Allah ampuni semua dosa kita tak terkecuali. Dosa apapun yang kita lakukan Allah akan ampuni. Allah tidak peduli. Innahu wal ghafurur rahim. Diulang lagi. Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Hadis berikut. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir, terus hadis qudsi yang menjelaskan ayat tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi namanya, Allah berfirman, "Hai anak Adam, yabna Adam, hai anak Adam. Sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli, la ubali, aku tidak peduli. Hai anak Adam, yabna Adam. Seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi itu pula." Subhanallah. Bagaimana luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak peduli dengan banyaknya dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Selama kita roja berharap kepada Allah akan ampunan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabilus bulan ini berikutnya kita lihat, ini keutamaan bulan Ramadan yang terkait dengan masalah ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda, lihat hadisnya, ayat dulu ya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Berapa menit lagi, Pak? Menit berapa ini? 12 menit lagi. Mati sedikit ya. Ini kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, ini kan babnya bab minta ampun nih, bulan Ramadan. Kalau kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan ini, yang ayat masih terkait dengan ayat puasa, Allah pasti akan terima taubat kita. Pasti. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kita minta apa? Minta ampunan. Terutama bulan puasa. Bulan puasa, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Ya, salah satu keutamaannya adalah orang yang sedang berpuasa, kalau dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tirmidzi dalam fikihnya menyebutkan, dianjurkan pada bulan Ramadan kita memperbanyak doa, terutama pada siang hari. Kenapa siang hari? Karena kita sedang berpuasa. Doa orang yang sedang berpuasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bab kita, bab minta ampun. Berarti kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari, saat kita sedang berpuasa, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma